Publik saya kira sudah relatif punya otonomi untuk menilai ini. Seluruh keluarga besar pejuang PKB berkumpul di tempat ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. Tidak ada persepsi apapun dan tidak ada agenda apapun. Kita hormati ini proses hukum di mana Gus Imin dimintai keterangan terkait dengan ini. Kita lihat saja. Prinsipnya Gus Imin sebagai warga negara yang baik akan hadir dan insya Allah akan lancar. Ya kita serahkan ke KPK deh. Mana bagusnya. Prinsipnya kita dukung KPK untuk menuntaskan berbagai agenda korupsi. Dan saat bersamaan kita minta untuk publik terus melihat proses ini. Tapi Bang, melihatnya gimana? Publik saya kira sudah relatif punya otonomi untuk menilai ini. Jadi saya kira tidak pas kalau dari pihak kami, dari pihak PKB, dari pihak Gus Imin untuk menilai proses ini. Kita serahkan aja kepada publik bagaimana melihat suasana ini pada konteks pilpres, pada konteks pemilu yang sudah dekat dan seterusnya. Publik saya kira lebih akan bisa menilai penilaian secara objektif. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.